Spotnya sudah bundar ya. Ini macet. Kalau macet gini susah juga ya. Apalagi ini tengah-tengah diketrik pun susah. Kita mau belajar cara melepasnya. Sebelumnya silahkan untuk like dan subscribe Arifanan channel seputar review spare part dan review alat. Untuk alatnya kita pakai kunci T aja. Kunci T yang sebenarnya ini sudah mulai rapuh, mulai longgar ya. Tapi apakah bisa melepas yang sudah gundul kayak gini? Ayo, caranya kayak gini. Ketok-ketok pakai palu ya. Coba. Nah. Dengan diketok dia itu kayak ini ditekan ke sana, jadi ulirnya sini dia gerak geser-geser, jadi kemungkinannya itu dia jadi lebih kendor. Nah, ini sudah kayak gini pun nih masih bisa dilepas ya. Dan ngencengin pun kalau nanti nggak diganti jangan terlalu berlebih ya, biasa aja biar besok nggak susah dilepas lagi. Pakai tangan kiri aja tes itu, kalau pakai tangan kanan satu pun tuh kencengan bisa susah buat besok ngelepas lagi ya. Semoga video ini bermanfaat. Arifan channel, mantap.